Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab al-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab al-sharri wa ta'asir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billah. Illa billahi al-ali al-azim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ika al-amilin. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ika al-amilin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-mu'allifu al-habib Abdullah ibn al-Husayn ابن الحسين ابن طاهر بعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن معصية اللسان والنذر بقصد إحرام الوارد والنذر بن بولي أناذر أناذر كأدين تو إذا لم جلس التزام قربه لم تتعين awajib aki situng perkara seandi nilai kurbah sesebelum maka adin to tak wajib wajib aki engko mon beres yakni secara Arab alayya idza syafani lahu fa alayya saumu syahri rajab mon sengkok beres mon sengkok bi Allah beres wajib bagi sengkok apa sah bulan Recep. Pas bulan Recep sunat. Cuman sampean ngocak aki alayya ya ni kan itu wajib aki. Otabe tak ngocak wajib aki anadzar. Kok anadzar ya ni pada. Cuman seteti catatan qurbah. Ini sampean asdaqa. Beda orang ngki sebetulnya bani anadzar kan ngocak anadzar. Ngocak sebetulnya wasiat. Engkau mon seteh, mon mateh soro pandika kagula. Orang yang bini, ya tak bisa. Orang bini sepo, sepo. Ki maksud dah. Dan gula paham. Orang matura kak dinto, mana bila husnudzon terot, tiap perantara mungkin tadi sebab. Kini kami yang babi husnudzon. Wa ilah mana bi oning dak kehakikat, dak kekulina ate kak dinto, lapa kuni yanturi. Tapi husnudzon, karena husnudzon, ya ni mungkin ngangkep napa, ngangkep tabarruk napa wallahu a'lam minta wudu akim nang waktu setan gula lo kelo nazar ni ka kutun tarin jang mun nazar kan tati wajib nisa nazar itu kalau perkara wajib perkara kurba mun perkara makro perkara ki perkara ni kelo lo mun tadi nilai kurba intina lo bisa nazar gitu. Ki sampean ajen wa'dun ya ni wa'dun ajen sampai orang anadir sengko mon beres i'tikafah di masjid Syekhona Khalil. I'tikaf ni qurba nilai ibadah. Fa wajib i'tikaf nang masjid Syekhona Khalil. Lah wajib. Ama i'tikaf nang ibadahnya cukup. Ana penilainya itu sama. Sekap pina masjid kali itu pada kecuali saya sebut sana Rasulullah. Palestina 500 kali lipat Quba ada nilai plus kai walaupun nikah Quba banyak ulama nikah malain. Masjid Nabawi jelas kayak itu 1000 kali lipat daripada masjid lain, Masjidil Haram Mekah 100 kali lipat. Kemudian ulama ni kan kita pendapat dalam anadzar orang kak dia tu. Beda ada bu makro beda sebutan ya ni kok mon beres apa jangan sonat-sonat sekian. Macam Yasin sekian. Beda ada bu makro. Kenapa saya tepungi makro? Bukan, dia nyerek. Saya sedekah, anak bubar.
lain semacam. Walaupun banyak juga saya agak baik perantara. Terus maksudnya wajib akibar. Oh ilah kulo panjenengan ki manabi beras asedekah dan lain semacam. Bagus asedekah macam Yasin. Nah aku pun bagus. Cuman enadera kika itu ya ni saya ibadah. Napa beri pelombel anjir ni. Wajib akib. Ini kan saya dah buat makro ilah. Kekhilafan kat itu khilafan tahu lama tak perlu kulo panjenengan memperpanjang. Cuma kak dinto nazar tadi haram jika mempunyai tujuan yang salah. Ya kan tu tujuan nak bikos di haramil waris kalaban saja mata miloh ahli waris. Ihram yakni kalak dirhirman anyek mata miloh atau anyek dari ahli waris. Orang mana bima tecan lembe ar tanah ekocak tirkah atau tarikah. Tirka kak dinto, ampun dah berde ketentuan dari ajunan Allah kalaban nasareh dalam Al Quran. Bapa ang oleh berempa, embu ang oleh berempa, anak oleh berempa, laki oleh berempa, atau bini oleh berempa, anak bini oleh berempa. Kiban seteretan mana bida de hajib. Kan itu ketentuan langsung dari Al-Quran. Itulah kemudian iyadaklah setara bahas tentang bagaimana arataka dintoh tirkah peninggalan mayit kak dintoh tak ningin dan sebenarnya kalama pembagian arataka dintoh wajib ala tertib dari candamba imma kak itu majar otang sehubungan kalabat aratana yang diakati ta'ji atau rohan otaba kak dintoh senomor dua baru pindah dak kata jihizul mayit senomor telok majar otang hubungan kelaban orang ah nomor 4 nikah infadul wasiyah. Infadul wasiyah yakni wasiyah ka dento amesen kok mun mate nikah wasiat tetep laki besar dari tang besar sekian wajib itu dilaksanakan manabi tak lebih dari sepertelon harta merlemak baru ento itu antar ahli waris. Ahli waris ka dento manabi ematura bagi ki odi nikah tak usah tu kok mun mate seumpamana kibani mun mate arwah tanah seding saya bere ding waktuan saya temor ding dak ngodean saya tengah ding sengah tengah umpamana nang telok pas ya wis ni kayak hibah akiki waktu odi atau pon nika lah hak milik lagi orang tua kan ngampong eka nazar engkau mun mate atau engkau anazar sumpah mana tang Roma tang napa benar semua tapi saja nak ibadah tidak pontuk ibadah tidak napa semacam tapi saja nak lekar ihramil waris ihramil waris bedoreng akan ti sekadin tu dak tan gula bidan gula kepala qatu amit kalu kepala ni anu benar semacam ini kan ni lihat saja nak bernikah ku ihramil waris tapi saja nak angku tero andi nilai kenceran andi nilai kenceran. Allahu a'lam mereka belajar niat tapak kuno umpamana lakalah gula lo oning dak kan niat asli dak kan niat saya rasa oning dak kan niat ati male ahli waris kita lo milo iya ba ima saya ba kep saya ka bekel atau orang kada tu tak di anak tadi ahli waris bakal ngalia ka saya yang kep lo cek cek kuat tak ikatan ban aba atau yang kep mungkin kuat ben permusuhan apa boleh semacam Allahu a'lam. Tapi intinya lamun another niat ke aku malai fulan ahli waris tak melok wis itu termasuk muharram jadi ingin keluar dari ahli waris dari tanggung jawab dari benih tanggung jawab bahasa lagi kenapa saya tetap aki saraban syariah wa tarkul wasiyati bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuhu ben pole aning kelwasiat alwasiat ka itu itsbatu tasarrufin anetep aki olena angkuna aki mudhafin lima ba'dal maut yang disandarkan setelah mati engko mon mate arwa pada iya yakni ka itu ikut itsbatu tasarruf ba'd bidainin kalaban utang au ainin uta beka ahanan la ya'lamuha saya tak ngau ningi hada kakak disa engki ain ghairuhu pona pala enaka disa orang cek abang andi otang otang becek fulan andi otang
Maka tor kadang make ngak ka dinto benis saking abek cek terona pesen. Pada orang kadang kan tak dikmajar. Make ngak benikin cek terona kadang. Nisar dak ke orang saya utang. Nisar dak ke orang saya utang. Apalagi utang tibi. Jadi orang kadang tu maksiat tak wasiat. Maksiat dosa dosa. Mana bi o tengah kak dintoh lo ebangki. Aw ainin ainin la ya la muha gairuhu pada keahanan e orang setade oning. Gairuhu. Kencaran nawasiat kak dintoh luar biasa raja. Di antara nak sabarat usah. Di antara nak dintoh mana bi tak wasiat kak dintoh pas e bitong orang se maksiat. Ini kita disebab itu kan nih mana Nabi tak sabar secara kajian Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah dalam alam kubur. Ben biasa orang yang ketika itu kong langkong orang yang nikah abak bagus. Yani dari abak bagus gak dento. Ya lah nyaman aku lewat panjenengan dari kantor lapor campur. Maksiat beda, asolat ibadah beda. Mantar ikan belas Nabi Allah. Kak dito ternyata dapat umur. Dapat umur posang. Orang mati nak posang. Semayit posang. Masuk mimpi lebat fulan. Masuk lebat fulan. Elang ulang. Dan gula merang dari keluarga Natibi kan. Ada yang sepoh. Dan gula ternyata di otang sekian. Ada yang ngoning. Sama otang pun lah. Letak batik anon. Letak batik cuntrong. Letak engak dia ni. Kira betul saya ngotang abak jauh 10 juta tak bu ambu saya datang sampai ke bala tak ada orang bagus mempeda datang tak ada orang bagus ke bala ada keluarga nak yurus ternyata tepat pas mungkin bahkan ke bala cek ada rumah calon nasihat otang semacam mungkin jelas tentang lambat bahwasanya pada hadis saya menjelaskan arona orang seorang kak dinto adik otang kita esa ore kak dinto lo bisa urus nah nang iajur Allah lo lestare posang nang alam barzak. Illa man rahim Allah. Angki dalam kitab Imam Al Qurtubi juga kita telah sering menyampaikan tentang kisah Hasan ibnu Thabit, Hasan ibnu Abi Sinan. Hasan ibn Abi Sinan kak dintoh orang bagus. Di antara biografi yang diangkat tentang beliau 40 tahun kak dintoh siang malam tak buat ibadah. Siang apa sah malam kak dintoh qiyamul lail. Sete eka mimpi e periksa ni ma fa'ala rabbuk pada apa sih ya Allah. Ya Allah dah panjenengan kula bagus. Kula bagus. Beri ini ke Allah, beri ini ke beri ini ke ken sampai detik makin dan kula kita bisa ngalak manfaat daripada kula. Buh, kita bisa ngalak manfaat. Beri hijab, beri lengaleng, ken ngatelak tok, ken ngerasa kitok jek ni kenyaman dan semacam kita ada pak. Ana apa? Kula polan ngincam ibra bi ibratin astairuha min jirani fala arudduha. Ngincam jarum kita balik ya dan tos orang sadik jarum. Potos senang. Dan tersandik jarum. Maka anak-anak ngestete dek kabarnya. Agosap ngestete dek barengah orang-orang. Ia maksud telah kalau sekadin to mekanisme yang ditetapkan oleh Allah innakum yang melakimati darabikum takhtasimun. Jadi tentu pun anak kisah pun ada orang-orang yang pernah lambat agosap di sambian. Dan marah jangan gula ban sambian karena istighfastahullahaladzim li wa li walidayya wa li muallimiyya wa li ashabi hukukil wajibati alayya. Artinya nyon sepora ya Allah. Sukan nyon sepora untuk orang sepora dua orang-orang saya wujud saya ngajar tidak ke artinya muallimiyya yakni muallimina yakni mudhaf dak mutakallim wahda muallimiyya. Wadah bil hukuk ke luar jibit tali orang-orang yang dihak. Saya rosap lah kepada bentuk mereka hak mereka. Hak. Oleh semua doa ki. Mereka ikan waris.
Nabi pas sebab istighfar sampean ngangkat dak koreng saya WhatsApp lambat iko di Singapura ada guna sebagian ulama kata Imam Nawawi dalam fatwa wal intima ila ghairi abihi au ila ghairi mawali ben pole intima ail intisab anisbat anyander siapa zaman abad Al-Jailani. Al-Jailani ini kan isbat. Iya ni ke iya nisbat. Karena iya nisbat sampean Jailani ongku. Iya tampak Jailani, Jailani lain. Iya tak masalah sendiri. Kan maksudnya nyabak anyan daraki abak beni ngaku anang fulan termasuk. Gimana mungkin kalau kan Al-Jailani ini ke kan ekabainya makan lain. Ila orang lah tahu kapi, lu ngalah ngah jadi yang aku Al-Jailani kan. Asal tak ada kebenyah mah, mending waktu dah kan. Iya nisbat dekala sangku nyaman ada ni, padahal nisbat kata. Uwais nyaman uwais Al-Qarni nikat hitel nikat nisbat tak asli. Karena Quran. Akhirnya bi orang waktu dah yang nyaman. Siapa nak uwais Al-Qarni? Al-Qarni ini kan disebut orang yang saya kalah. Kayak nyaman. Itu tak masalah. Tapi al-intisab al-intima ila ghairi abihi dakalain na bapaan ka disengki orang au ila ghairi mawali au tabah dakalain nah banyak-banyak mawali. Al-mawali itu tulis kayak itu al-mu'tiqin orang-orang saya mamartika. Orang-orang saya mamartika nikah yang cak mawali. Sayyidina Abu Hurairah etoles al-Ju'fi Abu Hurairah nama Imam Bukhari Ismail ni al-Ju'fi padahal beliau ni ke dari Bukhara mi bisa al-Ju'fi al-Ju'fi karena lamba kak dintoh mbak-mbanah epamartika bi bani ju'f maka al-ju'fi ini kan biasa seumpamana sedina Bilal pemertika sarang Abu Bakar Abu Bakar okay. Abu Bakar As-Siddiq akhir nak potong sedina Bilal gitu bani nyandar ke sedina Bilal nyandar ke sedina Abu Bakar oleh oleh le kebiasaan gitu. Benih kena potong sedina Abu Bakar mereka. Lamba berdebang sepona epa mertika bi Abu Bakar. Nah orang orang memertika ini sampai dari mawarisan dalam faro itu sambian al mu'tiqa itu termasuk ahlul asabah al mu'tiqa atau al mu'tiqa. Okay, ahlu waris maksudnya. Walaupun untuk dapatnya ni kan okay, sulit. Ternyata orang kali itu intima ada kesalahan bapak dan selain nah mawalina. Selainlah sayyidah bangga sepo atau sayyidah tibi maka itu maksiat apalagi pas ngaku pas ngaku kan beda tau dong mungkin sebagian orang ngaku Habib dan semacam semakin nang ematura kak dia tuh lagi viral-viralnya pertengkaran antara sebagian orang ngaku Habib karena ting-ting le congok silsilah na sepoi itulah karena jalur apa nih baca tempat ke Habib. Napa? Juta kolong dari juta kolong ni apa nih baca dah ke Sunan Ampel jelas ke Habib nak fulan 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 alan. Dek apa cara menyikapi itu tuan kuno wallahu a'lam. Mana bi abad terus terang harapan. Harapan sangat harapan termasuk golongan. Kan Nabi dan kulit cepon jalur lakek kapi dan kula dan sepuluh lakek Mbak Imam, Mbak Mursid kaya itu terus lakek pas pak dak ke jalur lakek kapi itu kok coba kaki kayak Habib kiat iya Habibullah mantar amin Habib yang ini semaksud nasabah sambung dak kajuran Rasul abak repa-repaan mantar ongkuan tapi abak lo ngaku takok lopor abak lo ngaku takok lopor karena pun dalam kitab itu dibahas kaifiatul intisab cara nah anisbat dak ke orang tua. Mereka sudah mekanisme telok cara.
Angki terkadang benda saya sesuai benda saya dan gula lo oning dan ini dermam mekanisme saya lambat dari para pengasapoh benda sama aja. Sedina Umar ulah khotob kau itu ngabin deka saya putrana Sedina Ali. Tujuan situ inti sabda ajuran Rasulullah. Anda kan di putri. Putrana Sedina Ali Sedina Fatimah. Oh tambang ki sekali itu juga Sayyidina Rasulullah, Sayyidina namanya mana Sayyidina Abu Bakar ada Abu bahwa ni sebetulnya dak Rasulullah Sayyidina Aisyah atau keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih penting kita bang keluarga tibi. Ini kan jelas. Jadi dan kula terus terang reparpan mantar ongkuan badadara sedara itu bagian daripada gen beliau. Tapi ngaku hontan. Kenapa reparpa? Andi pengatur. Ana tolong baca benyang ni kata tolong kakak pi dah ni. Tolong. Oleh buat jalur bini, dia ramat dia buat jalur bini. Dalam madzhab Syafi'i kan la intisab. Itu dalam madzhab Hanafi bisa intisab. Tadi kata tu ki perkara raja sini dah. Aba repar-repan ki gen gak ada tu gen luar biasa. Mana bisa sampai sampun dah ajunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tentulah lo oning. No comment. Dan mohon labab kali itu. Aba ati repa-repan. Tapi tak tahu mantan. Kula ngaku nabab zaman. Qala Allah. Qala Nabi SAW. La'anallahu man intasaba ila ghairi mawali. Allah ala nat orang yang nisbat dan selain mawali. Sayyid-sayyid. Saya memerti kalam. Nang Indonesia kali itu andi kebiasaan. Binin orang nyender dek kelaki nah. Ibu negara Iriana Jokowi. Biasa mana binnya betul kayak itu jarak. Kota kayak itu coba itu biasa. Yang maksudnya bani inti sab asli. Enggak boleh cek kan. Mana biar yang Arab kan mana bisa derak ini kan artinya babang. Asalnya nikah maksudnya bani kaku inti sab. Walaupun gak ada itu mungkin dekah sebagian orang luar nikah atau kong langkong negara Arab nikah itu tadi syubhat. Jadi menghindar dari syubhat kayak itu saya sebenarnya tak usah sandar lagi kan nyawa lagi. Walaupun ya dari pun sandar kita tak salah. Yang benih niat intisab, benih intisab. Kan kebiasa. Man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullah wal malaika wal nas ajma'in. Orang seiddi'a ko ngako dak keselenda babang atau bersandar dak selenda mawalina maka nika ilaknat Allah malaikat ben manusia kapi la yakbudhu minhu yaumil qiyamati sarf sirfan wala adlan sarfan wala adlan gak nento ki dalam memahami kan itu ulama pita-pita sarfan wala adlan ni kata pusen ben tuntan amal atau tepusan ben mungkin amal pakai nah mana lebih atau penyon sepora pas ambu kan lah jelas nih kita kita lihat sepora natu pakai nih kan ada sebisa nandingi amal ke angpi mengeker dari laknat Allah. Kemudian timbul pertanyaan di benak tak atau sebagian sebesar itukah karoken ngako karoken Islam itu betul-betul sangat memperhatikan masalah keturunan anak bender anak napa bela semacam betul-betul dan ketika kula ben panjenengan nikah yolati itu betul-betul manfaat nang Eropa itu mereka tidak peduli tentang hal seperti ini di samping itu mekanisme cara kehidupan cara hidup, cara mekanisme hewan dan debat-debat hewan. Sebagai orang Eropa mengatakan bahwasanya pokang agak buka benar peradaban modern. Kalau itu adalah peradaban modern maka selamat. Mulai lamba onten niko sudah modern ya. Akan bengkang. Maka Kak Dito ingin memperhati betul-betul inti bangsa apa bapak benar sebenarnya syara'an. Jelas. Lugas tegas sampai tabani kata ya haram aki dalam Islam. Tabani ini kan ngalah anak benih Arab dan orang. Ngalah anak sendiri aki ya ni. Setan. Lambat sedina Rasulullah pernah muncul putra Zaid ibnu Muhammad. Sendiri aki dah ajaran Rasulullah sekarang. Rata-rata pernah nabi kan itu ngakui putra bini. Lambat Imam Ahmad bin Hanbal kali itu mana nabi berdoa orang andi anak bini.
kabalah abshiru lahu, beri kabar bunga ban kapi dak kau dah jadi. Fa innal anbiya'a abul banat, banyak-banyak nabi ni sebanyak tak kapi. Terakhir andi anu dalam bulan tardak kakur Syekh Habib Omar Al-Jailani. Wal khidbah ala khidbati akhi, termasuk haram maksiat lisan. Ini kelakonan ini untuk maksiat lisan gitu, itu ketika khidbah alamar akadas lamarna teretan agak disegi orang. Teretan maksudnya pada muslimah. Siapa jadi ya yang bini ke mari lamar. Jadi nang ke orang mau mari lamar. Lamar nikalah pentek bagi benikan dengan tidak jelas. Aslina biasa keluarga kiai kong nak kong kiai itu fatah ikam abang lesu kisok itu lemari teti beno epenta ibaki ikante aki kate abang epenta ki nah itu fatah nika saya kuna ki Ahmad Mahfud kat itu dimin epa bekalan sekarang potrana ki Baidowi ambil-ambil kata pentah salam ke masjid pentah kok kaki minggu beri nafakan lain nanang gila biasa manabi ebagi dan masalah anak-anak pemikiran maki al-khidbah ala khidbati akhihi akati hadis nikah la yabi ar-rajulu ala bay'i akhihi wa la yaqtub ala khidbatihi illa an yu'dhana lah. Haram hukum orang nikah acual da orang seki jual lebih orang. Ya ni kita ada ti. Perpang bertabaran, ya biko acual lah. Lah ke cak mereka jujur larang mereka kok biko beri modal. Tahu le? Pada la elamar orang, la elama, la alamar berdarang bini, la elamar orang. Pas kengki elama. Kecuali Ibri Idin. Dalam hadis lain, hatta yadhar, sampai dinaki wis, enjak letak tertingkau, semua. Wal makna fin nahyi al-idha, ini kisah penting. Ada apa yang larang? Sakit. Sebab akhirnya itu, mana Nabi sakit lancang. Lubuk hatiku yang terdalam capok cocok jadinya. Itu kerja dengan cara. Wasawaul al-khatib al-muslimu adzimi, sebaik sealamar seada nikah orang muslim atau orang. Wataqid bil akh fil khabar jara al-ghalib, penyebutan al-akh kadito lil ghalabah jara al-ghalib. Fi khitabati Nabi dalam biasanya khutbah Nabi tabu Nabi fa innaha mutaalliqatun bil muslimin li shiddati imtithalihim. Ini kayak tak lawak tidak ke muslimin kayak itu biasanya dari muslim mereka lah kalah atau tidak kajuran Rasulullah SAW. Ala kulli hal idza ka'din tatar kadang tanpa kita inginkan, tanpa kita ya karena kita tidak peka terhadap situasi. Al-Ida.